ataupun apa yang di belakang kawan untuk selalu tetap waspada, hati-hati kena bola. Terima kasih. Kembali kita akan menyaksikan Big Mac, Big Mac datang. Wajar saya berangkat dengan teratai. Sesi segera dimulai. Teratai berada di sisi kiri kami dan wajar berada di sore dan suka. Tuh dari lakukan namun bola dibiarkan saja keluar tadi. Kembali awal telepon nomor 25. Masih nomor punggung 5, nomor punggung 6, nomor punggung 11, masih terjadi perebutan. Nomor punggung 5, keluar. Sayup-sayup, kita dengar, banyak di pendukung. Kembali bola dikuasai oleh anak-anak waterpolo nomor punggung 5. Nomor punggung 7 maksudnya masih terjadi perebutan. 5-7. Di tengah kembali ke belakang teratai menguasai bola nomor punggung 5. 11. Nomor punggung 5. Masih nomor punggung 5. Keluar. Nomor punggung 7. Dapat dicuri kanan. Ini dapat oleh anak-anak dari waterpolo nomor punggung 11. Sudah juga pelan saja dia nomor punggung 6. 6-11, nomor punggung 11, 6. 5-6-11, anak-anak waterpolo menguasai bola. Masih waterpolo nomor punggung 5. Masih 5. Alah segalaan. Dilakukan nomor punggung 5 terlepas nomor punggung 7 nomor punggung 5 nomor punggung 6 nomor punggung 7 berbahaya. Satu saja keluar tadi. Nomor punggung 5, waterpolo menguasai bola. Nomor punggung 6, masih ada waterpolo. Nomor punggung 7, terlepas. Satu contekan, lagi-lagi. Diamankan tadi, buang saja keluar sudah lakukan. Nomor punggung 6, satu contekan langsung tadi. Namun bola masih berada 1 meter dari mister gawang tadi kembali. Waterpolo menguasai bola, nomor punggung 5, masih nomor punggung 5, ke belakang dia. Ada nomor punggung 6, masih mengutak-atik bermain di daerah sendiri. Ada waterpolo mencari celah, nomor punggung 6, masih 6. Nomor punggung 11, nomor punggung 6. Nomor punggung 6, kerjasama 1-7. Wah, satu serangan tadi. Namun bola masih mampu digagalkan oleh pemain bertahan dari teratai. Kembali waterpolo menguasai bola. Nomor 6 terlepas. Cukup cerdik. Nomor punggung 11, nomor punggung 6 tadi tidak ada teman di sana. Nomor punggung 5, nomor punggung 7 masih dikuasai oleh teratai. Masih teratai. Masih
kita jaga ketertiban dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nomor punggung 5, masih nomor punggung 5. Nomor punggung 7. Nomor punggung 7, handsball tadi. Sudah dilakukan. Kembali dikuasai oleh anak-anak teratai. Masih terjadi perebutan. Sudah dilakukan. Teratai menguasai bola. Masih teratai. Nomor punggung 7 teratai. Satu sontekan lanjut tadi. Mampu dipatahkan oleh penjaga kawan dari Waterhound. Kembali nomor punggung 5 teratai. Satu sontekan langsung tadi. Cukup berbahaya tadi. Namun bola masih melenggak di sisi kanan penjaga kawan dari Waterhound. Kembali Waterhound menguasai bola. Nomor punggung 1, nomor punggung 5, nomor punggung 6. Masih jaga nomor punggung 7. Kembali teratai, masih teratai. Nomor punggung 5, masih nomor punggung 5. Nomor punggung 9, satu sampai salah. Lebar di sisi kiri, di sisi kanan penjaga kawan dari Waterhound. Kembali Waterhound menguasai bola. Masih Waterhound nomor punggung 6. Masih nomor punggung 6. Nomor punggung 11. Nomor punggung 7. Kembali Waterhound. Masih Waterhound menguasai bola. Masih Waterhound nomor punggung 6. Masih nomor punggung 6. BTS nomor punggung 7 tadi. Masuknya nomor punggung 6 dapat dicuri. Bahaya. Nomor punggung 7. Satu-satu sementara. Uang saja keluar tadi. Nomor punggung 11 berjibaku. Nomor punggung 11, nomor punggung 23, kicking Waterhound sudah lakukan. Nomor punggung 11, nomor punggung 23. Nomor punggung 23. Kembali Waterhound menguasai bola. Masih Waterhound. Diri bebas. Tadi tidak ada teman di sana. Kembali teratai menguasai bola. Masih teratai. Dapat direbut tadi. Keluar saja. Kembali Waterhound menguasai bola.
Wata, maksud kami teratai kembali. Masih teratai. Kembali Wata menguasai bola. Terlalu keras tadi. Kontrol yang tidak sempurna tadi. Kembali dapat oleh anak-anak dari Waterfall, masih teratai menguasai bola. Kembali teratai, cukup tenang, teratai. Sudah lakukan teratai, dibiarkan saja keluar tadi. Kikin kembali dapat oleh anak-anak dari Waterfall. Sudah lakukan nomor punggung 11, maksudnya nomor bola dekat ke penjaga gawang nomor punggung 30. Teratai menguasai bola, langsung saja ke depan nomor punggung 10 ini 7. Keluar. Kembali. Bola dikuasai Arana Teratai, maksud kami Waterfront nomor punggung 11, 23 Waterfront. Masih Waterfront nomor punggung 5, nomor punggung 6. Nomor punggung 23, masih 23, nomor punggung 19, nomor punggung 5 maksud kami, 5, 23, 6, masih masa bola, mencari celah dia, cukup cerdik tadi, anak-anak dari satu sentakan langsung tadi, lagi-lagi masih berada di atas, mister gawang tadi, belum berubah kedudukan, satu-satu antara Waterfront dan Teratai. Kembali teratai satu sontekan, lagi-lagi masih di atas mister gawang tadi. Terlepas tadi, cukup berbahaya. Kembali Teratai menguasai bola, maksud kami Waterfront nomor punggung terlepas. Teratai kembali, Teratai satu sentakan langsung, namun masih mengenai sisi atas mister gawang tadi dari Waterfront, belum berubah kedudukan. Kembali terjadi perebutan, cukup tenang di Teratai. Cukup seru pertanding sore hari ini, disaksikan 10.000 pasang mata yang hadir di GOR ini, menyaksikan Digbet terpanas kali ini di Kapolres Kabupaten 2024 antara Teratai dan Waterfront nomor punggung 5, masih 5. Lagi-lagi bola lebih dekat ke penjaga gawang. Kembali Teratai menguasai bola, masih Teratai bermain di daerah sendiri. Teratai nomor punggung 5 terlepas. Waktu berakhir, skor sementara 1-1 antara Teratai dan Waterfront. Coba saja, terlalu tinggi dari harapan dan cita-cita dari nomor 6 dari Cidolat. Masih
langsung jauh ke depan, dibuang keluar saja. Terjadi keributan sana. No, pelanggaran tadi dari pemain nomor 12 dari Kerate tadi. Masih 2-3. Cari celah di sana. Cari style. Hampir saja tadi. Passing dari pemain waterfront tadi. Terjadi keributan sana. Dibayang-bayang dua pemain dari waterfront tadi. Nomor 12, Kubelik. Kembali langsung jauh ke depan di sana. Digagalkan saja tadi strategi dari Kerate FC tadi. Kita masih satu dua di sana. 0-11. Coba dibayangkan saja, lolos saja. Hampir saja tadi. Foul rupanya. Handsball tadi. Kita lihat 1-2-11 tadi waterfront. Coba masih nomor 6 di sana. 1-2 dia masih umpan manis maju tadi di gawang, dibuang saja tadi. Kita ya nomor 11 di sana. Low keluar saja tadi. Kita teratai 1-2 ke depan. Keluar tadi. Kikin untuk Kerate FC. Masih 12. Coba 1-2 sana. Gagal saja tadi. Kita nomor 11 kembali. Masih nomor 6. Pelan saja ke depan tadi. Dibayang-bayang untuk main dari teratai. Langsung kembali ke depan. Kita nomor 7 sana. Hampir saja tadi. Umpan saja. Kita lihat nomor 2. Coba kembali. Nomor 7. Kembali nomor 6 disana. Nomor 6 1-2 nomor 7 kembali. Coba kembali dihalau saja tadi. Kita lihat dulu perbuatan sana. Kembali saja keluar tadi. Kita lihat kembali 2-3. 1-2 nomor 11 disana. Masih nomor 11. Coba mencari celah. Kembali ke nomor 23, pelan saja nomor 6 di sana. Nomor 6, kembali nomor 11. Masih nomor 11. Coba satu dua di sana. Kita lihat. Coba saja keluar tadi. Tendangan pojok untuk waterfront di sana. Kita lihat kesempatan emas untuk waterfront. Melalui tangan pojok ini, apakah dapat menambah poin atas teratai? Kita langsung saja. Hampir saja tadi umpan menerobos barisan tadi. Kita kembali terapa di sana. Kikin nomor 11 langsung jauh ke depan, disundul saja. Lihat nomor 23 di sana. Gagal saja. Hampir saja tadi kesempatan emas dari Kerate FC tadi. Kita lihat kembali masih 1-2 nomor 5 di sana. Coba ke depan. Kita lihat diambil saja nomor 11 sana. Coba saja kembali. Aduh mama sayang ya. Tendangan
Matthew Pizzia kawan. Aduh, kesempatan nomor sekali ini untuk Waterfront belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Kita kembali ke jalan pertandingan di sana. Umpan jauh dari penjaga gawang dari kurang dimaksimalkan oleh penyerang dari Waterfront. Tapi kita lihat teratai langsung buang ke depan tadi yang nomor depan sana. Oh, dibayang-bayangi saja tadi. Kita masih nomor 6. Kembali nomor 5. Nomor 5, 2, 3 di sana. Coba cari celah langsung ke tengah saja. Masih nomor 3, nomor 5. Oh, gagal saja tadi. Langsung dibuang ke depan saja tadi. Timeout untuk Teratai. Kita kembali ke jalan pelan. Langsung saja dibuang ke depan tadi. Keluar saja tadi. Kicking untuk Waterfront. Kita lihat masih nomor 5, 1-2. Nomor 6 di sana masih 2-3. Coba mencari celah langsung umpan silang tadi. Kita nomor 11 di sana masih nomor 6. Kembali nomor 5, masih nomor 5. Coba mencari celah. Oh, digagalkan saja tadi. Kita lihat dari perebutan sana masih nomor 7 di sana. 2-2. Oh, hampir saja tadi kesempatan emas kembali. Gampur pertahanan dari Teratai tadi. Gila saya berputar sana. Oh, hampir saja tadi kembali keluar saja. Kita lihat Waterfront 1-2 di sana. Pelan saja kembali diulur saja. Masih coba passing-passing manis manja tadi. Kita lihat, oh, kesalahan kurang kontrol passing dari pemain Waterfront tadi. Kita lihat kesempatan untuk Teratai nomor 5 sana. Langsung saja, oh, mengenai lutut dari pemain Waterfront tadi. Kita lihat Aji di sana. 1-2 di sana masih manis manja. Coba cari celah di sana. Cantik saja umpan passing digagalkan. Kembali direbut lagi. Oh, hampir saja tadi. Kita kembali Waterfront 6 di sana. 1-2 kembali nomor 5. Coba ke depan lewat saja. Lagi dan lagi. Taktik 98% kurang gagal saja tadi. Coba saja serangan balik, serangan fajar. Kita lah habis saja tendangan barakuda tadi. Belum dapat menambah poin kembali untuk Teratai. Kita lihat masih mengatur saja. Coba langsung depan. Tendangan tajam menusuk menikam tadi. Kurang sempurna. Kita lihat masih langsung ke depan. Kita lihat Waterfront coba dibayang-bayangi saja. 1-2 di sana. Pelan saja. Nomor 11 di sana. Dihalau saja tadi. Masih gocek-gocek manja tadi. Pemain. Oh, terlalu manja tadi. Kita lihat masih 1-2. Masih nomor 11. Teratai membangun strategi langsung ke depan. Kita lihat nomor 7 di sana. 7 ditenang sepak saja dari langsung saja. Penyelamatan yang sangat krusial tadi dari split penjaga gawang tadi dari bajak laut Waterfront tadi. Kita lihat 1-2 di sana. Masih kembali dibuang lagi. Kita lihat Teratai coba. Teratai 1-2 di sana. Jadi perebutan sana. Dia, oh, kembali lagi. Habis saja. Timeout untuk Waterfront. Ya, perhatian tidak mengganggu jalannya pertandingan diingatkan kepada supporter. Antara dua tim dengan skor masih imbang.
sangat banyak. Kembali lagi, mana pendukung dari Teratai? Oh, sama imbang tadi. Kembali ke jalan pertandingan. Teratai coba langsung ke depan tadi. Nomor 7 gagal saja tadi taktik dari pemainan Teratai. Langsung jauh ke depan, dihalau kembali pemain dari Teratai di sana. Terjadi perebutan nomor 5. Aji dan lagi-lagi gagal. Finishing terakhir ulti tadi kurang disempurnakan saya tadi. Kita lihat tendangan bodoh untuk Teratai nomor 5 sana. Coba saja, hampir saja serangan balik tadi di sana. Keluar saja dari kita lihat masih nomor 5 terjadi perebutan sana, keluar saja. Kita lihat nomor 11 langsung ke depan, dibuang saja, disundul saja dari kita. Kembali nomor 11 gagal saja nomor 5. Kita lihat kembali lagi kurang kontrol. Kita lihat masih diulur saja ke belakang nomor 6 sana. Kurang kontrol dari kita lihat 1-2 ke depan. Masih waterfront nomor 6 kembali 1-2 sana. Coba langsung ke depan. Full handsball rupanya tadi. Kita lihat nomor 6 coba mencari teman, langsung jauh ke depan tadi. Ditangkap saja penjaga gawang tadi. Kita lihat langsung ke depan tadi nomor 5 di sana. Masih nomor 5, nomor 11 di sana. Coba saja, hampir saja tadi, hampir saja terjadi perebutan sana. Lolos sendiri saja. Coba saja, kita lihat gagal lagi, direbut kembali. Ada perebutan sana. Mari untuk semua supporter menjaga ketertiban dalam pertandingan pada malam hari ini. Kita lihat tendangan untuk waterfront di sana, langsung saja ditangkap kembali penjaga gawang di sana. Langsung jauh ke depan, disuruh saja keluar tadi. Kita lihat Kikin waterfall. Coba nomor 5, tendangan nan calam nan pisang dari kurang sempurna dari tendangan dari pemain nomor 5 dari waterfall. Kita lihat masih 1-2 sana nomor 5 kembali lolos saja. Keluar Kikin untuk Teratai. Kita lihat detik-detik terakhir. Kita lihat waterfront. Coba saya nomor 11, masih nomor 6. 1-2 langsung ke depan. Mengenai. Kita lihat coba saja nomor 11 kembali nomor 11. Jadi berputar tadi. Dibuang saja. Kita lihat 30 detik terakhir. Kita lihat Teratai coba langsung jauh ke depan tadi, disundul saja. Kurang sempurna tadi.
masih teratai, coba membangun, mengejar di detik terakhir tadi, coba saja kurang sempurna tadi. Kita lihat sang penjaga gawang langsung ke depan. Diharapkan untuk kedua supporter harap diam dulu. Ya. Waterfront akan memilih siapakah yang tendang duluan. Mari diharapkan untuk kita supporter menjaga kestabilan jalannya pertandingan ini. Adu penalti akan segera dimulai. Ya, tolong untuk para supporter yang di belakang gawang untuk membuka ruang sedikit-sedikit saja. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Kedua supporter pada malam hari ini, nampaknya ini adalah drama babak adu penalti yang kedua. Drama adu penalti yang kedua pada fase 16 besar. Mari kita saksikan. Kedua tim telah memasuki lapangan. Kita lihat siapakah yang duluan menendang bola. Oh, nampaknya teratai saudara-saudara. Angelo bernomor punggung 7. Hari cinta LDR, dia pun obat. Iya, lupanya wasit. Angelo. Penendang pertama dari teratai nampaknya sukses. Kita lihat. Dia berlari, dia menendang, dan gol. Akhirnya nomor 7 dari Waterfront membuat skor menjadi 1-1. Penendang kedua, kita lihat. Kita lihat penendang kedua bernomor 5. Pelan saja, namun pasti saudara-saudara, pasti itu yang dibutuhkan. Penendang kedua dari Waterfront, penendang kedua
nampaknya harus gagal. Dengan skor masih 2-1, Teratai, kita lihat penendang ketiga dari Teratai. Pertama 11, Osmok, ancang-ancang dia, fokus dia, kita lihat, fokus dia, Osmok, dia berdoa. Kita lihat, dia fokus, dia bergerak, berlari dan menendang. Ini dia penendang ketiga dari Waterfront dengan skor masih 3-2. Nampaknya masih masuk ke dalam gawang. Penendang keempat. Sabar. Ya, jangan masuk lapangan. Jangan sampai masuk lapangan. Tolong. Sabar.
sudah lihat, ini adalah penentu dari Waterfront. Jika tidak gol, lanjut. Kalau gol, menang. Kita lihat Waterfront, lancang-lancang dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Waterfront bergerak. Sabar. Iya, nampaknya pertandingan drama adu penalti masih dilanjutkan. Kita lihat ancang-ancang pemain teratai. Kita lihat teratai ancang-ancang dia. Kita lihat teratai. Sabar. Ini masih lanjut. Sabar. Waterfront. Iya, nampaknya pertandingan drama adu penalti masih dilanjutkan. Masih ditambahkan satu penendang. Jadi sabar, diharapkan para supporter, para penonton harus aman, tentram, dan damai. Masih kembali. Ya, ini penendang penentu. Jadi tolong. Kita lihat ancang-ancang pemain Waterfront. Nampaknya drama adu penalti di malam hari ini sangatlah panjang. Ya, ancang-ancang teratai. Kita lihat teratai ancang-ancang dia. Kita lihat teratai. Sabar. Masih ada penendang terakhir. Kita lihat sang kiper. Dia mengambil tendang penalti, kita lihat. Ya, diharapkan penonton tentram. Pemain fokus. Ya, diharapkan untuk tertib. Nampaknya pertandingan masih dilanjutkan. Sabar, para penonton diharap tenang.
jangan sang kiper. Masih sabar. Masih ada satu penendang. Masih ada satu penendang terakhir dari Waterfront. Untuk diketahui, ini kalau gol lanjut, kalau tidak gol sayang, tolong jangan marah, jangan menangis. Ancan bernomor 16, kita lihat kiper di sana berdoa dia, fokus dia kepada sang bola bulat ini. Masih lanjut. Bayar disemangati oleh rekan-rekannya. Ayo bangkitlah semangat dari pemain. Sabar. Satu penendang terakhir. Ya, ancang-ancang, Waterfront, ancang-ancang, ya. Sabar. Masih lanjut, sabar. Silakan meninggalkan bench.